We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS, the membership. Will take effect from the of January, 2024. Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke Jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman. Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Putin di atas angin lewat BRICS. Rusia saat ini menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi BRICS. Pertemuan digelar di Kasan, ibu kota Republik Tatarstan yang tenang dan harmonis. BRICS adalah forum kerjasama non-militer yang sangat lentur yang namanya diambil dari lima negara pendiri kelompok ini. Brasil, Rusia, India, dan Cina adalah para pendiri BRICS pada tahun 2001. Afrika Selatan bergabung kemudian pada tahun 2010. Sejak itu BRICS berkembang pesat menambah keanggotaan baru hingga sekarang dikenal sebagai BRICS Plus. Forum kerjasama itu berusaha menjembatani negara-negara industri dan kelompok negara berkembang bahkan yang sedang tumbuh berkembang. Secara praktis BRICS menjadi forum pesaing G20 dan bahkan jika tidak bertambah anggotanya menjadi kompetitor G7 kelompok negara industri maju Eropa Amerika dan Asia Timur. Rusia dulunya masuk jajaran anggota G8 tapi kemudian didepak menyusul operasi militer Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Di tengah panasnya konflik antara Rusia melawan Eropa, Amerika dan sekutu mereka seperti Jepang dan Korea Selatan serta Australia, BRICS muncul dan semakin eksis sebagai kekuatan penyeimbang. Pada KTT ke-15 BRICS di Durban Afrika Selatan, break memproses pengajuan keanggotaan Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab akhirnya diterima keanggotaannya pada Januari 2024. Sementara Argentina berubah haluan seiring perubahan rezim di Buenos Aires. Masih ada puluhan negara lain menanti diterima sebagai member BRICS. Jika benar negara-negara itu bergabung, maka dipastikan konstelasi ekonomi dan politik global akan berubah signifikan. Lalu, apa yang akan terjadi jika BRICS semakin eksis dan kuat? Benarkah perdagangan global akan menjatuhkan mata uang dolar Amerika dalam berbagai transaksi? Lalu, apa dampaknya bagi dunia? BRICS pada dasarnya adalah forum negara-negara industri berkembang yang ingin bersama-sama menciptakan lingkungan internasional yang damai, mempromosikan demokrasi serta kesetaraan dalam hubungan internasional. Negara anggota BRICS juga memiliki harapan untuk membuat tatanan dunia yang lebih adil dalam aspek ekonomi dan keuangan global yang sampai saat ini masih didominasi negara G7. Termasuk hegemoni Amerika Serikat terkait sistem transaksi global juga dana keuangan internasional atau IMF dan Bank Dunia. Egunci Behansin, pendiri Liga Pertahanan Hitam Afrika Internasional dan aktivitas Pan Afrika menyebut KTT BRICS di Kasan Rusia dapat menandai titik balik dalam sejarah geopolitik global. Tatanan dunia yang berdekade didominasi barat yang serba tidak adil bakal berubah. Keseimbangan baru muncul didorong forum yang tampaknya bertekad memetakan jalannya sendiri. Presiden Brasil Lula da Silva berhalangan hadir ke Kasan karena sakit setelah terjatuh di rumahnya. Namun sisa pemimpin negara-negara asing pendiri berik dipastikan akan datang. Selain tuan rumah Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Cina Xi Jinping, Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dipastikan hadir di Kasan. Selain itu ada 24 kepala negara dan Sekjen PBB Antonio Guterres juga akan diberi kesempatan menyampaikan pandangan yang akan memperteguh BRICS bakal menentukan bagi tata dunia baru. Secara tradisional PBB telah dilihat sebagai benteng multilateralisme dan forum global yang cukup kuat, tetapi hegemoni barat kerap menghambat dan mengurangi peran organisasi ini. KTT Bricsasan ini dapat menjadi katalisator untuk reposisi strategis, di mana PBB mungkin berusaha menavigasi antara aliansi lama dan tren yang muncul saat ini. Brics pada akhirnya tidak lagi hanya koalisi ekonomi dan sosial, tetapi Brics semakin menegaskan diri mereka sebagai alternatif yang layak bagi dominasi historis negara-negara Barat. Dunia unipolar yang coba dipertahankan kekuatan Barat selama bertahun-tahun tampaknya akan menjadi era multipolar. Negara-negara berkembang atau dunia ketiga yang selama ini terpinggirkan bakal semakin percaya diri, mereka berhak menentukan pengambilan keputusan global. Malaysia, Thailand, Burkina Faso, Palestina, dan banyak negara berkembang di Amerika Selatan, Asia Barat Daya, dan benua Afrika. Antusias ingin bergabung BRICS. Indonesia, meski awalnya mempersiapkan diri untuk bergabung, sementara memutuskan untuk tidak mengajukan keanggotaan ke BRICS karena pertimbangan geopolitik tapi Indonesia berminat memperkuat kerjasama di sektor-sektor yang mampu meningkatkan sosial perekonomian serta pengembangan teknologi dan pendidikan. Prinsip politik luar negeri yang bebas aktif tampaknya menjadi pertimbangan utama karena Indonesia tidak ingin terseret jika BRIC menjadi aliansi melawan Barat. Kembali merujuk analisis Egonji Behasin, KTT BRICS Kasan akan membuka kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu opsi menggambar peta kerjasama internasional yang baru. Para kepala negara yang hadir akan membahas banyak isu mulai dari ekonomi, keamanan, dan termasuk tantangan lingkungan global. Dengan membentuk aliansi strategis kelompok ini akan mewakili lebih dari 45% populasi dunia. Menurut data IMF, BRICS secara kolektif dengan keanggotaan saat ini menyumbang 32,1 persen produk domestik bruto global pada tahun 2023. Angka tersebut naik dari hanya 16,9 persen pada tahun 1995. Dengan kata lain, dalam kurun waktu sekitar 28 tahun, PDB BRICS diproyeksikan mengalami dobling atau naik hampir 100 persen. Jika dibandingkan forum G7 yang beranggotakan Kanada, Inggris, Perancis, Italia, Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat, maka BRICS diekspektasikan akan melewati cakupan PDB G7 yang pada 2023 hanya 29,9 persen. BRICS menawarkan platform alternatif bagi negara berkembang yang sering merasa terpinggirkan dalam lembaga tradisional Bretton Woods seperti IMF dan Bank Dunia. BRICS telah memiliki New Development Bank yang memberi skema lebih ramah bagi negara-negara berkembang dan memiliki hubungan baik dengan lembaga keuangan internasional. Lalu bagaimana reaksi Barat? Alih-alih berdiri di pinggir, Barat dipaksa untuk menanggapi dinamika BRICS yang semakin berkembang dan semakin populer. Pemerintah Barat yang sering tidak setuju dan terbagi atas pendekatan mereka mungkin terpaksa menilai kembali hubungan mereka dengan negara-negara pasar berkembang. Situasi saat ini yang ditandai meningkatnya ketegangan seperti yang diilustrasikan menurunnya kepercayaan pada lembaga-lembaga yang berpusat di barat. Sikap NATO dan para aktor Eropa terhadap BRIC dapat menjadi fokus perdebatan sengit yang menyoroti kebutuhan yang tidak terelak. Dalam konteks global, sekali lagi kehadiran Sekjen PBB Antonio Guterres kemungkinan menggambarkan keinginan PBB untuk merevitalisasi perannya dalam dunia yang terus berubah. Intervensinya dapat menggarisbawahi semakin pentingnya dialog selatan-selatan dan pertukaran yang bertujuan untuk membangun mitra kerjasama yang melampaui batas-batas yang biasa. Bagi dunia selatan yang kerap diasosiasikan dengan negara-negara dunia ketiga, sumber penghisapan imperialis dan kolonis barat, BRIC telah menawarkan pilihan menggiurkan. Negara-negara yang seringkali diabaikan dalam diskusi global, dapat mengambil manfaat dari pengalaman dan sumber daya BRICS untuk membangun model pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tantangannya terletak pada upaya membangun hubungan yang kuat dan langgeng yang tidak hanya didasarkan pada fondasi ekonomi, tapi juga mengintegrasikan pertimbangan sosial dan lingkungan. Multilateralisme sebagaimana yang dipahami setelah Perang Dunia Kedua kini tengah menghadapi masa ketidakpastian lembaga-lembaga yang mapan berjuang untuk secara efektif mengatasi tantangan-tantangan kontemporer seperti perubahan iklim, meningkatnya kesenjangan dan krisis tata kelola. KTT BRIC dapat menawarkan visi baru tentang multilateralisme mutu yang lebih eksklusif dan disesuaikan dengan realitas saat ini. Model ini dapat menciptakan sinergi di antara negara-negara di belahan bumi selatan dengan mengusulkan alternatif terhadap kekakuan kerangka kerja barat saat ini. Masa depan tampak menarik dengan KTT BRICS di Kasan, dan ini bukan sekedar serangkaian diskusi diplomatik, tetapi laboratorium untuk menempa arsitektur global baru. Ketika Barat mungkin menyaksikan redistribusi kekuasaan dalam urusan internasional, negara-negara berkembang yang diwakili oleh BRICS mengambil alih kendali transformasi ini. KTT ini dapat menandai berakhirnya supremasi Barat dan munculnya era baru di mana suara belahan bumi selatan akhirnya didengar. Trik juga sekaligus memberi jawaban atas persekusi ekonomi bertubi-tubi Barat terhadap Rusia yang ternyata tidak berdampak signifikan. Dalam konteks inilah, Presiden Rusia Vladimir Putin mengambil begitu banyak manfaat atas KTT BRIK yang diselenggarakan di Kasan Republik Tatarstan. Peristiwa-peristiwa dikasan dengan demikian menjanjikan akan memiliki dampak yang bertahan lama pada cara kita memahami tatanan dunia dalam beberapa dekade mendatang. Tribuners, kita sudah sangat lama menyaksikan bagaimana kehidupan di planet ini berkembang secara tidak adil. Bahkan penghisapan dan penindasan ada di depan mata. Negara-negara industri maju secara naluriah menolak negara-negara dunia ketiga turut menikmati kemajuan dan kemakmuran. Kapitalisme membuat negara-negara industrialis merasakan kenikmatan menguasai dunia, mengeruk segala kekayaan alam negara berkembang demi kemakmuran mereka. Konflik rusia ukraina suka tidak suka diakui atau tidak mencerminkan agresivitas barat untuk melemahkan Rusia yang tumbuh menguat. Kecepatan Tiongkok dalam pencapaian ekonomi dan militernya membuat Barat berusaha keras menahannya atau bahkan jika bisa menghancurkannya. Sementara, dalam banyak hal, Amerika Serikat, sebagai kekuatan adidaya, melahirkan begitu banyak ketiadaan atas nama demokrasi. Inilah fase bersejarah bagi dunia ketika tatanan global bergerak melahirkan harapan, terwujudnya keadilan, dan kesetaraan lewat BRICS.